Memang kalian masuk pintu, Pak. Om pulang dasar, Om. Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya berada di Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton. Di sini ada suatu jembatan yang baru saja dibangun oleh masyarakat desa di sini dengan menggunakan dana desa. Namanya Jembatan Lahunduru. Ya, kalau tidak salah teman-teman. Seperti apa bentuknya? Jadi saya perlu ceritakan sedikit. Jembatan Lahunduru ini berbentuk melingkar, ya. Nanti sebentar kita naikkan drone, kita melihat ya bagaimana kondisi Jembatan Lahunduru. Jembatannya juga melingkar. Di sini teman-teman cukup asri sekali pemandangannya. Masih banyak burung yang berkicau dan di bawah jembatan itu ada udang, ada ikan, dan macam-macam ya untuk jenis-jenis ikan. Oke, kita ke sana saja. Kita lihat bagaimana jembatannya. Jembatannya di sana teman-teman nih, sana. Tuh, kita lihat. Namanya Jembatan Lahunduru. Pada hari ini banyak pengunjung di sini. Saya senang sekali. Karena biasanya saya meliput itu pengunjung sangat kurang sekali. Tapi hari ini pengunjung banyak sehingga menampakkan bahwa dia tempat wisata ya. Oke teman-teman. Karena dia teman-teman jembatannya di belakang. Bisa saya anda? Tidak apa tuh ada muka yang dalam tuh? Tidak apa, tidak apa. Terima kasih mas. Kamu anda kenal om? Om ada muka kamu tuh? Apa namanya nih jembatan ini kan? Lahunduru namanya. Ini tempat ini. Oh. Iya. Tapi untuk apa tuh nanti ini? Lah mesti. Ini mau ke Amerika. Ke mana? Namanya juga jembatan lingkar ini deh, sama yang di Tampolawa itu. Iya besar.
Oke teman-teman, inilah jembatan Lahunduru. Iya teman-teman. Sekarang saya berada di atas jembatan ini teman-teman. Ya, di sini pemandangannya cukup asri sekali. Dan enaklah kalau menurut saya ya. Nah, tahu kalau teman-teman nanti bagaimana. Dan jembatan ini baru saja diresmikan sekitar sebulan yang lalu ya teman-teman. Dan semoga teman-teman bisa juga berkunjung ke sini. Oke, di sini pemandangannya indah, burung-burung masih banyak, dan pokoknya asik lah. Semoga teman-teman kalau ke sini terhibur ya, dan jangan lupa informasikan buat kami di sini. Oke teman-teman, dari Jembatan Lahunduru, saya Sahidin Suha mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah melihat video ini. Semoga bermanfaat dan juga Anda terhibur selalu tentunya ya teman-teman. Jadi jembatan ini teman-teman berada di Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton. Pokoknya asik lah sini teman-teman. Lihat airnya jernih sekali. Rugilah teman-teman kalau tidak ke sini. Jadi saya rekomendasikan buat teman-teman ya, supaya ke sini. Karena asik lah. Dia ini melingkar jembatannya teman-teman. Seperti yang di Wawangi, jembatan Lapoili. Ini juga melingkar, tapi ini sayang teman-teman, agak kecil jembatannya ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan. Dari saya, Sahidin Suha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Anu, pengunjung tuh pengunjung. Ini jalan pulang dari jembatan lingkar Lahunduru. Ya. Oke Pak, terima kasih. Tanya dulu kembali Pak, kalau mobil berapa masuknya? Mobil 10, motor 5.000. Kalau orang jalan kaki? Itu lagi gratis kamu. Oh gratis? Oh. Oke Pak. Terima kasih banyak. Ya. Oke teman-teman, kita tinggalkan daerahnya. Kita masuk lagi ke kampung teman-teman.